api dapat dikawal pada jam 10.12 pagi. So keseluruhan rumah kurang 15 buah rumah lah. Anggaran keluasan kita masih dalam kita masih dalam pemantauan kita tengok sebab dia punya rumah tu rapat-rapat dan syukur alhamdulillah dia ada mangsa di kejadian lah. Saya tak tahu apa punca dia, tapi dari segi awalnya saya difahamkan bahawa dia berlaku daripada rumah, sebuah rumah tengah-tengah tu yang disewakan kepada ramai orang. 2, 3, 4 pintu ada kat dalam tu. So jadi biar dia menyiasat dulu dan kita nak tahu apa dia punya punca. Nanti kita akan maklumkan kepada puncanya. Jadi walaupun bagaimanapun saya ucapkan terima kasih kepada pihak bomber kerana cepat sampai. Saya ingat dalam 5 minit dia dah sampai. Ya, kita telah dapat mengelakkan sebarang kemalangan jiwa ataupun kecederaannya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua orang kampung lah bantu. Dan masa-masa yang terlibat ini saya akan letakkan dia kat dalam dewan. Kemudian saya panggil pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk banci mereka ni, kalau boleh kita akan bagikan dia rumah sementara di flat di BKL untuk sementara mereka membaik pulih balik rumah mereka.